Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kali ini gue mau bahas tentang Last Fortress, dimana ada akhir musim ya, masuk ke musim yang terbaru, yaitu season 1. Nah, di kali ini ada juga untuk event satu hari lagi, dimana kalian bisa untuk cek juga langsung ya. Ini adalah event yang beredar baru aja, jadi untuk pertarungan yang terjadi ataupun hal-hal yang ada ya, kalian bisa masuk dan klaim, yaitu malam 1000 perang sebelum perang ya. Ini transaksi yang kalian bisa ambil dari penjarahan, lalu mining juga bisa, dan hasil-hasilnya seperti ini kalian jualin untuk klaim skor intelku ataupun hasil dari intel kalian ya. Mau pakai batu, besi, gold, bebas. Kalau gua saranin sih pakai batu ya, karena lebih murah batu juga sih. Batu kan untuk fokus konstruksi, sedangkan besi digunakan untuk prajurit kita. Jadi ya memang agak susah kalau mencari besi untuk bagian kita. Lalu kalian bisa masuk untuk bagian sini, dan gue lagi buat ini story di mana gue klaimin satu persatu ya untuk skor intelku. Dari sini juga untuk bounty ataupun hasilnya kalian bisa mengetahui juga. Gue mau maksimalin dapat 900 nih, jadi kalian bisa untuk klaimin ya di bagian jalan Hanogori. Gue lupa. Kita klaimin dulu semuanya aja lah, besinya ini gue klaimin semua lah. Kita masuk aja. Item satu persatu. Ada lumayan lah. Ada berapa ini jadinya nih? Besi gue jadi 36.000. Masuk ke scroll ke bawah, jalan Hegemony. Kalian masuk ke transaksi intel, dan kita ambil, gue mau transaksi dengan menggunakan batu terus ya. Polin aja ya, targetnya sih sampai ke 400.000 untuk dapetin buat penambahan CP hero gue ya, CP battlenya, karena belum selesai juga. Dapet nih, gue klaimin dulu lah sekalian, habis itu nanti ya kita akan klaimin satu persatu. Jadi kalian bisa ambil dan selesaikan untuk dunia baru ya, sebelum kita masuk ke dunia baru. Habis itu penjarahan lagi. Setelah itu gue juga nyelesain sebuah misinya juga nih guys, dimana misi dari quest piala ataupun quest utamanya ya, kalian bisa klaimin dan akan mendapatkan bounty-bountynya, seperti halnya untuk gacha, besi, dan transaksi lain ataupun percepatan-percepatan. Nah, di sini bunuh 200 sumber daya ataupun bunuh zombie untuk dapatin sebuah sumber daya item. Ini adalah informasi sedikit dari Guido dari Last Fortress. Kita akan menuju ke musim yang kebaru. Di sini gua baru aja record, namun gua belum record dalam bentuk voice. Jadi gue bakalan lanjutin lagi untuk the next step-nya gue bermain gameplay-nya aja. Langsung aja, jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di Last Fortress. Bye-bye.